Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, rahmat sehat, jasmani dan rohani. Rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebab-sebab sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Apa sebab sehingga kita tidak bisa melihat Allah, padahal Allah itu sudah sangat nyata dan senyata-nyatanya nyata daripada yang nyata. Apa sebab? Karena kita tidak mau keluar dari diri kita. Kita tidak mau meninggalkan diri kita. Kita takut kehilangan diri kita. Itulah sebabnya kita tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa mengenal Allah. Saudara-saudara, saya kasih satu perumpamaan. Perumpamaan ini untuk mendekatkan faham kita atau mendekatkan pengetahuan kita. Rembulan sudah nyata terang di atas sana, sudah siap dipandang. Sekali lagi, rembulan sudah sangat terang nyata, siap dipandang. Tapi mustahil kita bisa memandang, bisa melihat rembulan itu ketika kita masih ada di dalam rumah. Mustahil. Bagi seseorang yang ingin melihat indahnya rembulan itu, mestinya dia keluar dari rumah itu. Sekali lagi, supaya lebih jelas, kita tidak akan bisa melihat indahnya rembulan itu, walaupun rembulan itu sangat terang, sangat nyata, apabila kita masih di dalam rumah. Kita harus keluar rumah kalau kita mau melihat indahnya rembulan. Kita terlalu takut meninggalkan diri kita. Terlalu takut keluar
dari diri kita. Dan apa sebab kita tidak melihat Allah di dalam segala sesuatu? Saya sering menjelaskan di dalam konten-konten saya bahwa barang siapa melihat sesuatu tidak melihat Allah di dalamnya, sia-sia pandangannya. Apa sebab kita tidak bisa melihat Allah di dalam segala sesuatu? Karena kita selalu fokus kepada sesuatu itu. Kita tidak pernah fokus kepada Allah. Tidak pernah berpikir kepada Allah. Yang kita selalu pikirkan sesuatu itu. Subhanallah. Padahal sudah dikatakan, la mawjudun illallah. Atau la mawjudun bihaqi illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Kalau tidak ada yang mawjud kecuali Allah, pasti kita melihat Allah. Tapi kita tidak bisa melihat karena kita selalu fokus kepada sesuatu, bukan fokus kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita sendiri yang tidak mau melihat Allah, meskipun Allah itu menjelaskan dirinya. Kita harus meninggalkan rumah. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat indahnya rembulan. Subhanallah. Kita tidak akan bisa melihat Allah bersama kita apabila kita selalu fokus kepada diri kita. Tanyakan ini, bagaimana cara melihat Allah di dalam setiap sesuatu? Bagaimana cara melihat Allah terhadap diri kita? Itulah sebabnya di dalam ajaran tasawuf, kita dituntut menfanakan diri, mentiadakan diri, sehingga kita tidak ada lagi, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita mau sholat, bagaimana mungkin kita bisa menyembah, tidak tahu siapa yang disembah? Padahal nyata sekali, nyata daripada nyata, cuma saja kita yang tidak mau melihat. Subhanallah. Tanyakan kepada guru-guru yang memahami jalan ini, insya Allah kita akan bisa melihat Allah, mengenal Allah. Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau mau melihat Allah, jangan pakai akal. Tinggalkan dulu akalnya, karena Allah tidak bisa ditangkap oleh akal. Tapi bisa ditangkap dengan mata baharu atau kedua mata ini.
Karena yang melihat dalam kedua mata ini Allah itu sendiri. Subhanallah. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.